kepastian tahapan, kepastian waktu, dengan harapan kerja secara akuntabilitas juga bisa bertanggungjawaban secara mekanisme penganggaran dan juga pertanggungjawaban. Artinya kalau sebelum progonya nggak lebih cepat karena di media udah sepuluh. Tidak perlu lama gitu. Kalau ini bisa, ini termasuk cepat ya Pak ya, kalau dalam pandangan Pak mengenai mekanisme ini. Cepat karena gini, kita mengetahui awal Juli Pak Bupati dilantik Pak Presiden, sekarang sudah ada tahapan dari pengajuan Pak Wakil menjadi Bupati, kemudian pengumuman kosongan dan lain sebagainya, ini tidak lebih dari setengah tahun. Menurut kami itu cukup terukur. Jadi kalau ada wilayah yang Wakil Bupatinya kosong terlalu lama, mungkin bisa belajar ke Kulon Progo bagaimana mekanisme yang tepat sehingga tidak bertanya-tanya gitu ya. Nah Bu Akit, kalau melihat bahwa